bentar lagi mau jadi ibu, senang sama deg-degan aja karena bentar lagi udah di rumah udah nggak gitu lagi. Mau melahirkan, aduh terus kayak gimana yang melahirkan ya? Pasangan selebriti Sule dan Natalie Wolser turut menghadiri acara resepsi pernikahan Ria Ricis dan Tengku Rian. Seperti diketahui, acara resepsi tersebut digelar pada Sabtu 13 November 2021 di Hotel Intercontinental, Jakarta Selatan. Saat ditanya soal kehamilan sang istri, Sule memiliki jawaban yang cukup unik. Menurut perkiraannya, anak pertamanya dari Natalie ini akan terlihat seperti bule. Saya sudah intip seminggu sekali, kayaknya mirip-mirip bule, kata Sule dengan nada bercanda. Sejauh ini, Sule dan Natalie Wolser sendiri belum memberikan bocoran terkait tanggal kelahiran anaknya. Mereka sengaja merahasiakan tanggal kelahiran agar lebih spesial. Alhamdulillah, kehamilannya insya Allah. Alhamdulillah, kehamilan insya Allah akan lahir bulan Desember. Ya, tapi tanggalnya masih dirahasiakan. Tunggu aja, kami juga penasaran, kata Sule. Sementara itu, Natalie Wolser mengaku deg-degan jelang kelahiran anak pertamanya. Meski demikian, ia mencoba tetap tenang dan menyambut kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Diketahui bersama, Sule dan Natalie Wolser belakangan sedang disibukkan oleh beberapa hal yang harus dipersiapkan jelang kelahiran anaknya.